Aduh, perjalanan jauh sekali. Ajak yang dulu karena gerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini saya sedang berada di Desa Kumpai, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nah, teman-teman, di sini itu ada perkebunan durian. Luasnya 9.000 meter, ya. Dan ini memiliki view yang sangat indah sekali, nanti akan kita lihat. Dan terlihat di depan saya, di seberang jalan juga ada sekolah, ya, yang dimana ini sekolah ini adalah sekolah Asipa, ya, yang sangat besar sekali, yaitu boarding school, ya. Tanah dengan luas 9.000 meter dan sudah terisi penuh dengan berbagai macam jenis durian unggulan yang tentunya memiliki harga yang cukup bagus, ya. Nah, seperti apa dalamnya dan seperti apa view-nya di sini? Mari kita ikuti view kita terus. Video. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu itu akses jalan, ya. Ini adalah akses jalannya dan ini adalah tanahnya, ya, ke tiang listrik yang besar itu batasnya, ya, yang ada pohon pisang. Nah, kita lihat dulu ke samping kiri atau di depan tanah yang ditawarkan itu ada sekolah Asipa boarding school, ya. Lihat sama kita nih. Nah, dan ini tanahnya, kita lihat itu ada pohon teh apa itu, ya. Nah, ini udah masuk tanahnya nih, yang dimana sudah nampak durian-duriannya sudah sangat penuh sekali dari tanah ini. Nah, oke. Kita kembali masuk. Nah, kita pas masuk sudah disuguhkan dengan pemandangan tanah yang begitu cantik, ya. Karena memang ini puncak, ya. Atas tinggi, ya. Sangat tinggi sekali. Oke, kita lihat. Ini bambu-bambu ini adalah batas tanahnya. Kita lihat ke sana. Nah, oke. Dan kita lihat nih, duriannya udah cukup besar, ya. Ini tinggal perawatan aja. Nih, ini adalah durian kuning mas, untuk jenis kuning mas. Sama. Ini juga durian kuning mas. Lihat, kita batangnya juga sudah besar-besar. Tinggal di pruning saja ini agar batang untuk topangan duriannya itu kelihatan dan kokoh, ya. Nah, ini durian cane nih. Ada yang bilang cane, ada juga yang memang masmuar. Ini, ya, duriannya sudah cukup besar.
Oke, kita lihat lagi. Pohon duriannya sudah besar-besar dan siap dibuahkan ini. Nih, kita lihat ini juga sudah ada yang belajar sebenarnya ini. Nih, ini durian cane atau durian Mas Muar ya. Nah, ini juga sama. Ini durian cane, ini batangnya juga sudah sangat besar sekali. Sudah sangat kokoh. Ini tinggal di pruning aja agar tunas-tunas air yang seperti ini itu dihilangkan ya. Nah, ini depannya jalan ya, teman-teman. Kebetulan, nah, ini sudah tertata lurus ya, pohon duriannya juga nih. Saya akan lewat. Nah, ini adalah batasnya ya. Ini batasnya. Kita lihat. Nah, ini adalah batas dari samping kanannya ya. Kita lihat sedikit ya ke kebun tetangga sebelah yang sudah tertata dengan rapi. Nah, kalau dirawat seperti ini, kira-kira nanti juga penampakan kebun kita itu akan seperti ini kalau sudah bersih ya. Nah, ini duriannya sudah sangat besar-besar. Lihat teman-teman, view-nya sangat begitu cantik ya. Oke teman-teman, di dalam video ini itulah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai tanah dengan luas 9.000 meter. Di depan sekolah Asyifa ya. Jadi tanah di sini bisa saja dijadikan untuk wisata buah durian ya. Karena pada saat tertentu di sini sangat banyak sekali orang tua siswa yang berdatangan ke sini untuk menjenguk anak-anaknya yang sekolah di sini. Jadi tanah di sini sudah memiliki nilai jual yang sangat begitu mantap ya. Bisa saja nanti kita di sini bikin rumah singgah lah ya, untuk disewakan juga mungkin bisa. Nah, oke. Oke teman, kita lihat. Oke teman-teman, itulah video saya kali ini. Jadi sudah dilihat oleh teman-teman semuanya, tanah ini luasnya itu 9.000 meter ya, dan sudah terisi penuh pohon durian yang mungkin di tahun besok juga itu sudah mulai untuk belajar berbuah. Jadi ini tinggal perawatan saja. Ada beberapa kelebihan yang tentunya sudah teman-teman lihat tadi. Yang pertama dari sisi akses jalan. Yang kedua, airnya juga sudah ada. Selanjutnya, tanah di sini berhadapan juga dengan sekolah Asyifa ya. Dan selain itu juga memiliki view yang sangat begitu indah. Karena di sini ketinggiannya sangat cukup bagus ya, sehingga mantep lah pokoknya. Jadi bagi teman-teman, bila yang berminat silahkan untuk mengunjungi
kolom deskripsi ya, karena di kolom deskripsi ada nomor telepon admin untuk berkomunikasi di sana. Demikian, sekali lagi saya Heri Susanto secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.